kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ini adalah acara yang sangat bermanfaat bagi kami semua, seluruh karyawan tanpa terkecuali ikut dan semuanya terlibat aktif meningkatkan kualitas kebersamaan kami sehingga akhirnya bisa mencapai target khususnya pada saat project final sehingga seluruh karyawan ikut terlibat mencurahkan effortnya dan itu luar biasa. Dan bagi EO kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami melihat bahwa yang telah diberikan adalah pelayanan yang terbaik sejak awal dari kami mulai merancang kegiatan ini sampai sekarang selesai dan mencapai seluruhnya. Hingga nanti malam kita akan ada acara yang menjadi acara puncak yaitu gala dinner. Kita masih menunggu acara itu dan mudah-mudahan semuanya sukses, everybody happy. Dan harapannya ini kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Jadi kami berharap bahwa kegiatan ini akan terus berlangsung setiap tahun untuk terus-menerus makin meningkatkan harmonisasi perusahaan kami PT KAR khususnya. Dan kami berterima kasih kepada manajemen yang memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kami selaku karyawan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT KAR secara keseluruhan. Oke, pertama dan yang paling utama tentu kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang hanya dengan kekuatannya, kekuasaannya dan keberkahan darinya bahwa acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mewakili rekan-rekan PT KAR merasa bahagia, merasa senang. Tentunya Anda sekalian sebagai EO dalam acara ini telah bekerja dengan maksimal dan kami merasa bahwa ini benar-benar sangat memuaskan. Oke, baik dari segi pelayanan, kesungguhan dan sebagainya, Anda memang memberikan yang terbaik untuk kami. Overall, kami merasa puas dengan acara ini, sangat luar biasa. Dan tentunya mengucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada manajemen PT KAR yang tetap berkomitmen memberikan yang terbaik bagi karyawannya. Kami sebagai karyawan merasa sangat bangga bahwa manajemen memperhatikan kami dengan mengadakan acara outing yang berlaku setiap 2 tahun sekali diadakan. Ini benar-benar mempersatukan kami, mempererat hubungan kami bahwa kami di sini adalah satu yaitu PT KAR. Kedepannya kami mengharapkan hasil seperti ini tidak hanya bergembira di sini saja, tidak hanya untuk sesaat outbound seperti ini saja, tapi apa yang kami dapat di sini, kebersamaan, kekompakan harus kita bawa ke tempat kita kerja. Sekali lagi terima kasih kepada Incom, terima kasih kepada Highland Park, terima kasih kepada PT KAR. Hidup PT KAR, selalu jaya.
bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Syukurlah kita bangsa Indonesia. Coba direbut lagi. Sagara Kapi Kayangan Jamret. Fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In this region, it's a lifting. Every loser, inhibition, celebration. It surrounds us, every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in a beautiful game. Live together at the end of the day. We all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Yeah.
saya Lisa dari PT KAR. Saat ini kami sedang mengadakan employee gathering di Highland Park Resort Bogor. Dan event organizer yang kami pakai saat ini adalah Incom. Acaranya seru banget. Dan apa yang mereka janjikan itu sesuai dengan pelaksanaannya. Jadi semuanya happy, semuanya bergembira, semuanya bersemangat. Kami harapkan acara ini tetap berkelanjutan terus setiap 2 tahun sekali. Karena kami mengadakannya ini adalah setiap 2 tahun sekali. Dan Incom sangat terpercaya dan saya merekomendasikan untuk dipakai untuk event-event selanjutnya. Ku petik bintang untuk kau simpan cahaya.